Dah, hati-hati. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, subscriber penonton Bustanel Rami MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, top fender sudah terpasang dan sekarang Mang Aep lagi pemasangan spion, teman-teman. Ini spion JD3 sudah terpasang di ALS 340 dan pastinya untuk cover depannya akan kita warnain belian gold dan gagang spionnya akan kita warnain hitam, teman-teman. Untuk kaca pintu yang kemarin kita ganti sudah terpasang ya. Ini kacanya dan kaca lambung ini sudah terpasang juga dan wheel top sudah kita warnain belian gold, teman-teman ya. Ya, selendang sudah terpasang semua. Dan untuk lampu selendang JD3 nya yang depan akan kita ganti, teman-teman ya. Berarti unit ini tinggal nunggu jok dari Medan ya. Ini wheel top nya sudah dipasang, yang awalnya ini kemarin warna putih dan sudah kita rubah menjadi warna belian gold ya. Dan untuk set lampnya juga ini sudah kita ganti ya. Tinggal nunggu kaca samping yang belakang ya, karena ini agak susah, teman-teman, karena kacanya agak lengkung. Ini kaca dari Rai Sentosa ya, model Celsius. Untuk stop lamp sudah dipasang dan sudah diganti dan tinggal deck mesin ya. Ini pastinya akan kita plat ya. Dan sekarang sudah rapi, teman-teman ya. Untuk ini ada soketnya semua ya. Untuk instalasi keristikannya sekarang sudah mulai pakai soket semua, teman-teman. Dan kita pasang spiral juga ya. Dan ini akan kita pasang plat, baru dipasang karpet. Dan kacanya kita warnain hijau muda ALS, teman-teman. Dan emblem Adi Putranya juga sudah terpasang. Ini mirip dengan LS 281 dan 270, teman-teman ya.
Dan untuk kaca belakang akan kita kasih tulisan Jetbus HDD 3 Plus Voyager, teman-teman ya. Karena kacanya sudah kita warnain hijau muda alias. T340 yang sudah proses finishing ya, dan pastinya akan segera di gaspol ya untuk tahap finishingnya, karena secara on progress unit ini tinggal pemasangan kaca samping, teman-teman. Sudah kita ganti ya. Ini owner LS 340 ya yang beli kemarin, dan kita tinggal pasang, teman-teman. Kita masuk. Untuk karpetnya sudah terpasang dan pintunya juga sudah terpasang ya, teman-teman ya. Tinggal pemasangan karpet kandang macan ya. Ini juga sudah terpasang, teman-teman, kacanya sama dengan yang ini juga. Dan ini kita pasang HPL vinil. Halo Mas Is. Halo. Yang atasnya apa nih Mas Is? Ya. Kain. Kain, itu kain. Kain aja ya. Kasih itu, kasih karet ati dulu ya. Ya. Tipis. Ya. Ini ya, oh, oke. Berarti masih karpet tinggal yang smoking area, ruangan smoking area ya? Iya. Sama kandang macan ya. Di gaspol masih? Siap. Atau sekalangkong dulu dah. Master sekalangkong. Ngopi dulu. Ngopi dong. Oke masih, lanjut dulu ya. Ini kaca pintu sudah terpasang, teman-teman ya. Termasuk smoking area. Dan toilet sudah kita cat warna krem. Ini tinggal nunggu jok dari Medan untuk ukuran rel bangkunya. Mungkin kalau rel bangku akan kita pasang terakhir, teman-teman. Kalau sudah joknya datang ke MT76, berarti joknya akan kita setting, dan rel bangkunya juga sesuai dengan jok yang akan dikirim ke MT76, teman-teman ya. Makanya belum kita pasang rel bangku dulu, nunggu jok dari Medan. Intinya kita beresin dulu on progressnya biar rapi. Kita keluar dulu ya. Ini kita pasang HPL ntar, teman-teman. Dan untuk wheel dop ini sudah terpasang ya. Ini kita warnain brilian gold. Ini mengaib lagi pasang spion, teman-teman. Spion JB3. Pemasangan spion JB3 LS 340 yang sudah di on progress sama Mang Aep, dan tinggal pemasangan list chrome top fender, teman-teman ya, karena listnya belum nyampe di body repair MP76, makanya kita pasang spion dulu karena tidak mengganggu ya untuk pemasangan list chrome nya ntar.
Mudah-mudahan on progressnya berjalan lancar sesuai dengan permintaan customer. Mudah-mudahan unit ini membawa keberkahan ya saat di lintasan, dan mudah-mudahan sewa dan paketnya diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang barokah. Ini akan kita warnain belian gold untuk cover depannya teman-teman ya, Pion GD3 ini. Cukup sekian video dari saya on progress unit LS340 yang sudah terpasang spion GB3 Voyager, dan wheeldopnya sudah kita warnain belian gold ya. Dan masih Siswanto lagi pemasangan karpet smoking area dan kandang macan teman-teman. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong LS mantap.